Lisa lagi nyapu, emangnya kenapa? Cie, rajin banget sih kamu. Iya, Atulis kan emang rajin. Eh, tapi kamu kalau nyapu, yang bersih ya. Ntar kalau kamu nyapu yang gak bersih, ntar aku berewokan tau. Hah? Kenapa gitu? Iya, soalnya kata orang tua zaman dulu kan, kalau kita nyapunya gak bersih, ntar jodoh kita berewokan. Terus maksudnya teh jodoh Lisa kamu gitu? Ya iyalah, gimana sih kamu? Lis, ntar malam nonton yuk. Mau? Tapi teh Lilis teh masih disuruh nenek beres-beres rumah. Soalnya teman-teman ibu teh pada mau datang katanya ke rumah. Oh gitu. Gimana kalau kamu teh datang ke sini aja nanti malam? Nontonnya mah lain kali aja tuh. Oh gitu. Boleh mah aku datang ke sana. Yaudah deh. Kalau gitu ntar malam aku datang jam 7 ya. Iya Lilis, tunggu ya. Bye bye. See you. Dadah. Jadi bukannya nyapu malah telepon-teleponan. Ih, kamu teh ngapain sih ngomong-ngomong sama nenek? Kan tugasnya mama suruh ngawasin Kak Lilis. Nanti kamu teh mau dibeliin coklat enggak? Hah? Ya udah deh, enggak jadi dibilangin. Gitu atuh. Bener kan? Ternyata ada sesuatu antara Mbak Lilis sama Mas Samuel. Mereka ternyata ada janjian nonton bioskop. Ini harus segera aku laporkan sama Nyonya supaya poinku bertambah terus aku dipertahankan menjadi tim inti di keluarga ini. Mina the messenger gitu. Assalamualaikum Isabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante Melati. Kirana, mami kamu ada ke? Gak ada tante. Tadi sih pergi sama tante Rebecca, sama tante Anggun. Kemana agaknya dia orang semua tuh ya?